Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini aku ditemenin sama semua subreker aku di sini. Siapa lagi yang akan kita reaksiin? Kok gak ada gitu sih? Nyanyi aja deh yuk. Hari ini kita bakal ngereaksi permintaan kalian semuanya. Ada sih, gue takut salah ngomong. Paul. Biasa ngomongnya Paul. 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 Bukan F ya, P ya. Paul. Sabar Pak, emosi banget. Paul. Nyanyiin lagu. Ini lagu lagi hits banget. Lagi hits banget. Di mana-mana lagu ini. Di mana-mana. Ada lagu koma. Kirain tadi di mana-mana koma menggema. Nah, sekarang gue enggak tahu ada lagu apa. Enggak tahu. Dari Indonesia sampai ke mancanegara. Lagu Roma Irama. Ya udahlah, kita jogging ngelantur. Langsung aja kita tontonin yuk. Koma. Tapi jangan sampok sama sound itu barusan ya. Kalian harus subrek dulu channel ini. Daripada bunyi notif lagi nanti berisik ya kan. Langsung aja yuk. Bilang Paul, come on. Akustikan. Iya, kayak gini vibes-nya tuh udah asik banget. Berasa gitu kayak ya. Di kafe. Iya, gitu bikin ya. Kita santuy menikmati gitu. Aduh, enak banget sumpah. Dari pertama dia mengeluarkan suaranya langsung lihat ekspresi gue kayak apa kan? Itu original, nggak kaget kayak wow enak banget sih ini. Wow. Udah seuprit doang nih, belum sampai ref nih. Aduh enak banget, gila. Dia tumben loh sekarang dinamikanya bagus banget. Yes, bener banget. Gak yang kenceng-kenceng terus kayak dinamikanya. Aduh lagu ini kan gak bisa kita kenceng-kenceng terus. Yes. Aduh enak banget, gila. Menikmati indahku, yes. Benar-benar kita benar-benar menikmati banget suara Paul nih. Enggak perlu melihat visualnya, kita merem aja. Yeah, aduh, suaranya enak banget. Kan biasanya kalau kita ngeliat visual tuh lebih kayak lebih menambah gitu, kan ke bawah. Ini dengan suaranya aja enggak usah dengerin visualnya udah enak, apalagi kalau kita lihat visualnya. Yes. Aduh, asik. Kemarin asik banget. Ini benar-benar Paul nyanyinya benar ngalir banget. Ya, ngalir banget. Asik. Teknik-teknik tuh keluar semua wow. Gitu loh.
kayak dia beltingnya, terus apa tadi falsetonya, dinamikanya, aduh, wow. Aduh, wow, wah. Wow, sumpah itu part yang barusan ini nih. Wow, gue yakin banget orang yang dengerin ini berasa kayak gue yang dinyanyiin gitu loh, ngerti gak sih? Iya kan? Oh gila, aku kalau bagus tuh berkaca-kaca ini bener-bener yang aku. Wow, rasanya dapet banget ya. Dan gila itu loh dinamikanya dia tuh lumayan banget bikin lagu ini makin Sumpah ini aku sampai, aduh gila ini enak banget. Mau ngomong apa lagi, ini enak banget. Dimainin sini. Gitu kan dimainin. Aduh. Senyumannya kalian bisa lihat sendiri lah ya, tadi ada David Bayu, Mas Anang juga kayak iya BCL dia mesem-mesem sendiri gitu loh, lu bayangin aja bisa bikin laki aja mesem-mesem sendiri itu, yang nonton di sana pasti mesem-mesem semua. Gila-gila. Gue sampe berkaca-kaca loh. Kenapa lu bang? Nggak tahu kalau orang-orang nyanyi rasanya enak tuh. Nyampe gitu ya. Nyampe banget, enak banget. Mau dia lagu happy, kita mesti happy. Ini kan lagu tuh memuja ya. Iya, memuja kan? Memuji wanita yang kita sukai, orang yang kita sukai. Rasanya enak banget, sumpah ini bang. Sumpah sih ini. Gila, seumur-umur ya dengan si Paul nyanyi. Ini yang terbaik. Yes, dari semua penampilannya Paul Paul di National Idol. Lucu banget sih, ini benar-benar kayak tekniknya semua ada di sini. Yang penting itu sih rasa sih. Rasa. Itu nggak bisa dibohongin sih rasanya. Gila. Rasanya parah sih. Terlepas dari lagu ini lagi hits banget, lagi hype banget di mana-mana, tapi kalau kita nyanyi yang nggak pakai rasa, nggak pakai teknik yang benar, nol besar ini, ya. Ini tuh melengkapi banget, rasanya ada, tekniknya bagus, dynamicnya, aduh, udah, ini enak banget, sumpah. Biasanya tuh Paul kan yang nyanyinya tuh yang apa ya, full power, full energy. Iya, benar banget. Dia jarang banget yang kayak dinamikanya ada tipis. Ada, yes. Tapi di sini benar-benar, aduh. Apalagi tadi part udah mau habis tuh, akan dicel aja, gitu. Itu enak banget rasanya. Wow, gila. Paul benar-benar berubah banget, tau? Gila nih persaingan top 6 nih benar-benar, aduh. Wow, luar biasa ini seorang Paul. Ini taringnya udah makin tajam gitu ya kan? Yang, aduh, nggak tahu deh, gue mau ngomong apa nih. Gue speechless kali ini benar-benar lagi. Ini bagus memang terbaik. Terbaik. Udah gue gak bisa kata-kata. Iya adalah. Kalau Paul terbaik, kalian juga terbaik buat kita semuanya. Subrek channel Idol Fikri. Lonceng nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.